semua. Assalamualaikum. Ini warga, namanya, nama kampungnya apa? Selamat sore warga pinggir rawa, apa kabar? Ragam semua, terima kasih. Dan selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya berada di atas panggung Tantangan Satu Malam. Ini adalah bukan sembarang panggung. Dan tentunya hanya orang-orang tertentu yang punya nyali besar akan berdiri di atas panggung Tantangan Satu Malam. Dan tentunya harus menaklukkan Tantangan Satu Malam. Baik, sesaat lagi kita akan sama-sama melihat aksi dari Pak Eko dan juga ditemani oleh keluarganya untuk menaklukkan tantangan dari saya. Tapi sebelum itu, saya akan panggil terlebih dahulu expert kita. Silakan, Mas Yun. Beras. Baik, baik. Oke, baik. Mas Yun ini adalah expert kita dan tidak lain tidak bukan. Dia juga sebagai atlet nasional tenis meja. Tepuk tangan untuk Mas Yun. Mas Yun. Ya. Kira-kira tantangan apa yang harus dilakukan oleh Pak Eko? Silakan, Mas Yun, tunjukkan tantangannya. Oke. Mulai dari sini ya? Ya, boleh. Silakan dari atas panggung tantangan satu malam. Yes. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Yun. Oke, Mas Yun silakan. Jadi tantangannya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para penonton yang ada di rumah. Langsung saja, Mas Eko dan keluarga kita sambut. Ini dia, Mas Eko. Pak Eko, sini Pak Eko, apa kabar? Sini. Iya, ada sini, bapak di sini. Ya, Ibu silakan di sini, Bu. Berdiri di sampingnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Eko. Pak Eko, ya. Gimana kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, walafiat. Oke, baik. Kita sudah bersama Pak Eko dan tentunya sebelum kita memulai tantangan, saya akan menjelaskan aturan tantangannya. Ya, Pak? Ya. Jadi Pak Eko, kemarin saya bilang untuk juggling bola pingpong. Tapi bukan cuma sekedar juggling, ya Pak. Bapak di sini kita lihat sama-sama. Ini adalah track yang sudah kita siapkan atau lintasan yang sudah kita siapkan untuk Pak Eko. Jadi Pak Eko, juggling bola pingpong harus melewati track yang sudah kita siapkan dan juga ada halang rintang di sana yang harus Pak Eko lewatkan. Dimulai dari atas panggung Tantangan Satu Malam dan berakhir juga di atas panggung Tantangan Satu Malam. Mengerti, Pak? Mengerti. Baik, jika Pak Eko berhasil menaklukkan tantangan dari saya, maka hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah akan menjadi milik Pak Eko. Ya. Ingat, Pak. Pak Eko, di sini akan saya kasih kesempatan hanya 3 kali. Gunakan sebaik-baiknya. Adek. Doain bapaknya. Ya? Ya. Oke? Oke. Mungkin bapak ingin minta doa restu dari anak dan juga dari istri. Silakan, Pak. Saya doain, Mas, biar kamu berhasil. Amin. Silakan Mesita dan juga Mas Yun ambil posisi di sebelah sana, di sebelah kiri. Pak Eko, silakan ambil posisi di atas panggung Tantangan Satu Malam. Yo, untuk Pak Eko. Semangat. Pak Eko. Pak Eko, siap. Tunjukkan hasil kerja keras Pak Eko selama ini yang Pak Eko sudah berlatih satu malam untuk menaklukkan tantangan satu malam. Ini adalah kesempatan pertama dalam tantangan satu malam. Baik, Pak Eko. Pak Eko udah siap? Siap. Saya akan menghitung untuk Pak Eko memulai. Satu. Dua. Tiga. Tantangan satu malam dimulai. Ayo, Pak, tenang, Pak.
Fokus, fokus, Pak. Fokus. Fokus, Pak. Naik ke atas, Pak. Pak, ya, ya. Bapak tahu Bapak punya keluarga kan? Iya. Mereka punya kebutuhan juga. Iya. Mereka punya keinginan. Iya, iya. Pak, ini rezeki tinggal dikit lagi. Iya. Bapak selangkah lagi akan mendapatkan hadiah dari tantangan satu malam. Iya. Apa yang Bapak harapin dari hadiah tantangan satu malam, Pak? Apa, Pak? Harapan menyunatin anak. Bapak mau nyunatin anak? Iya. Baik. Kesempatan pertama, Pak Eko telah gagal. Bapak harus bisa belajar dari kesalahan pertama. Iya, iya, iya. Jadi ada dua titik fokus yang harus Pak Eko perhatikan. Iya, Pak? Iya. Bapak mungkin bisa ambil ancang-ancang dari jauh. Mungkin Pak Eko bisa lihat sedikit halangan atau rintangan yang ada di depan Pak Eko. Betul. Ya? Ya. Pak Eko siap? Siap. Ini kesempatan kedua, Pak. Ya. Kalau Bapak sampai tiga-tiganya gagal, artinya Bapak tidak akan mendapatkan uang 10 juta rupiah. Baik, Pak. Silakan. Ini siap. Bolanya. Ya, Pak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Eko. Ini adalah kesempatan kedua untuk Pak Eko. Artinya kesempatan pertama sudah gagal. Masih punya dua kesempatan lagi. Akankah Pak Eko berhasil menaklukkan tantangan satu malam di kesempatan kedua kali ini? Pak Eko udah siap? Siap. Satu. Dua. Tiga. Tantangan satu malam dimulai. Tentunya di sini Pak Eko sudah terbukti dia mampu menaklukkan tantangan satu malam. Dan artinya uang senilai 10 juta rupiah berhak menjadi milik Pak Eko. Bahwa perjuangan yang keras, usaha yang kuat itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan tentunya tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu selama orang itu mau menantang dirinya dan menaklukkannya demi sebuah harapan. Sebelum matahari terbenam di ufuk barat, saya Ibnu Jamil akan terus mencari orang-orang pemberani yang mau menantang dirinya dan menaklukkan demi sebuah harapan. Apakah Anda berikutnya? Jangan lupa, terus tetap saksikan tantangan. Tepuk tangan semua. Saya bersyukur bisa berhasil dalam tantangan satu malam. Saya Eko, terima kasih GTV.
Terima kasih tantangan satu malam.